Apa khabar semua? Okey, hari ini saya Muhammad Rahim, okey, akan memperkenalkan anda dengan Adobe Premiere Pro keluaran daripada Adobe, syarikat Adobe, mengenai macam mana tutorial, macam mana cara untuk kita mencerahkan dan menggelapkan video dan terus meletakkan efek fade in dan fade out. Yeah. Okey. Untuk tutorial kali ni, apa yang kita perlukan ialah Adobe Premiere Pro, right? Seperti ini menu yang akan terbuka dan kita perlukan video dan kita akan lakukan pada gambar juga, benda yang sama, right? So, ini video yang saya ada, right? Saya akan masukkan video, right? Video ni kalau boleh format dia hendaklah format MP4. Kalau ini keluar, just keep existing setting sebab kita tak nak mengubah apa-apa, right? So kita ambil dalam dua video, video ni dan juga video ni, right? So kat sini dash dan dua gambar yang akan kita buat benda yang sama, iaitu kita akan mencerahkan dia dan kita akan menggelapkan dia. Alright, so kita dengar ni. Alright, so ni JPEG. Okay, file ni file JPEG. Alright, so ni kat sini. Alright, okay. Okay, ya. Jadi kat sini kita ada dua video. Okay, kita tengok dulu preview tu. Setting gambar untuk masukkan dalam frame kita. Mudah saja, just control ambil arrow dan tekan shift, sambil tu kita drag supaya dia tak terlampau lari dia punya gambar. Alright. Alright, so gambar seterusnya sebab yang sama juga, kita double click pada gambar dan kita drag benda yang masuk ke dalam frame kita. Alright. Alright, okay. Jadi kita ada dua video dan kita ada dua gambar. Alright. So sekarang ni saya nak ajar macam cara untuk kita mencerahkan dan menggelapkan video ini. Okey, untuk mencerah dan menggelapkan video, kita akan nampak pada video ni dan juga gambar ni ada line yang berwarna kuning. Ini merujuk kepada brightness of the video inilah. Video ni pada opacity-nya merupakan 100% ataupun kecerahan dia 100%. Dan jika kita tekan pada line kuning ini dan kita drag ianya ke bawah, apa yang akan terjadi ialah video ni akan menjadi gelap. Tak percaya? Lihat saya buat. Right. Video telah menjadi gelap dan beropacity dan sebanyak 53. Right. Gambar menjadi, video menjadi malap. Dan apabila mencerahkan ni 100% balik, dan video ni akan menjadi cerah semula. Right. So sekarang ni, apa yang saya nak buat ialah saya nak kalau kita buat pada video yang lain juga tak sama. Dia akan menjadi benda yang sama. Dan jika kita buat pada gambar juga, dia akan menjadi benda yang sama juga. Alright. So sekarang ni saya nak buatkan efek terus, iaitu efek fade in dan juga fade out. Okay, right. Sekarang ni apa yang kita perlukan ialah pen tool ataupun shortcut key dia ialah P. Okay, tekan P. Dan tool kita akan menjadi seperti pen. Right, nampak seperti pen. And then kita just tambahkan titik, iaitu kalau kita panggil keyframe pada video, titik, dan dia akan timbullah keyframe. Dan kita buat titik hujung pada hujung video tersebut dan menjadikan dia dua keyframe dan drag ni ke bawah. Dan kita adjust dia. Alright. Dan kita adjust, video akan jadi seperti begitu. Alright. Lihat. Fade out, right? Sama juga, kita akan try buat ni, tapi ni fade in. Try drag masuk,
titik keyframe diletakkan pada permulaan video dan diletakkan pada video dan tarikkan ke atas, iaitu adjustkan dia punya brightness ataupun kecerahan dia. Sama juga pada kita punya video ataupun gambar kita, right? Maafkan saya, gambar kita, kita boleh adjust dia seperti itu dan kita boleh buat seberapa banyak kali yang kita mahukan. Dan apabila telah siap, kita hanya tekan V, shortcut key bagi kepada selection tu, dan kita select lah video ni ataupun gambar yang kita nak. Alright. So sekarang cara untuk satukan video, just ambil selection tool dan drag ianya bercantum dan dia menjadi cantum. Okey, itu saja daripada saya rasanya. Okey. Okey, sekarang video ni dah pun siap. Okey, right. Dan kalau nak tambahkan ianya lebih menarik lagi, kita letakkan lagu ke dalam video kita supaya lebih ada nilai sentimental. Okay, contoh saya ambil video ni. Alright. Saya nak bagi kredit kepada Lowercase Noises Vivian Full, right? Yang minjamkan saya lagu ni, right? Right, so cut. Cut, right. Habis bila kita memasukkan audio, audio tersebut hendaklah berformatkan .mp3 supaya dapat diletakkan di bahagian audio dan dan semua lebih selamat lah, right? Okay, so sekarang ni, sekarang kita try preview sekali. Noises Vivian Full, dan kita jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Selamat tinggal. Wajah.